kita sebel itu adalah kayak contohnya follow yang menurut kamu menyenangkan aja, misalnya coba di Instagram follow yang menyenangkan, yang kamu senang apa, yang bikin kamu bete, bikin kamu sebel tuh nggak usah di follow, unfollow unfollow aja. Jadi kita nggak stres ya nggak sih kalau kita buka Instagram, buka Wattpad atau apa, Facebook yang kayaknya jelek-jelek, yang bikin stres, bikin nggak bagus buat kami, langsung sekolah langsung scrub ya nggak sih. Untuk berita hoax, nah kalau kita jangan terlalu langsung percaya, kita harus memfilter juga berita hoax yang datang ke kita, yang masuk ke handphone kita, masuk ke sosial media kita. Kita harus filter dulu apakah benar apa enggak. Kalau misalnya kalian masih penasaran, cari tahu, cari tahu bener-bener banget. Kalau misalnya ya masih kira-kira 50-50, nggak terlalu percaya dan nggak usah fanatik banget sama si berita itu ya nggak sih. Ini nggak boleh. Halo Mama Nakita hebat, mau lihat keseruan aku bermedia sosial sambil kita sama Nakita? Kalian beri aja Nakita, ini siaran aku.